selama itu baik dan positif, yang penting agamanya gak ketinggalan. Itu gak berarti melarang gitu ya, kita tetap mengarahkan apa yang mereka mau gitu, seninya apa yang mereka suka apa segala macam, pelan-pelan kan kita harus dipupuk dulu landasan semuanya, landasan agama di mereka. Ini kan bisa dibilang nih Mas Fodi dibilang pesantren the best, karena Mas nih kita lihat katanya kualitasnya oke banget, netizen bilangnya kayak gitu, gimana nih? Insyaallah, insyaallah, insyaallah sih kalau aku sama melihatnya dari